Halo kawan-kawan, jumpa kembali di channel Vlog Bang Gulo, channel yang membahas segala sesuatu tentang budidaya ikan nila. Nah, video kita kali ini bercerita tentang seperti apa perkembangan ikan nila kekar yang sudah kita tebarkan selama 30 hari ya, masa tebar di kolam tambak air payau di salah satu daerah di Kota Medan, tepatnya di Paya Pasir Marelan. Nah, ini merupakan video ketiga dari Biovlog video series nila kekar. Dari pertama kita tebar, terus kita juga ulas analisa ketika dia sudah 14 hari, dan ini kita memasuki video dengan ulasan 30 hari. Ini sengaja kita buat videonya biar kawan-kawan juga bisa lihat atau bisa menyaksikan langsung seperti apa perkembangan nila kekar ini ya. Nah, bagi kawan-kawan yang baru lihat video ini, kalian bisa cek deskripsi video kita ya. Di situ sudah ada juga link video ketika usia 14 hari nila kekar yang ini yang saya pegang ini kan ke videonya ketika itu kita ukur usia 14 hari setelah tebar, di mana kita tebarnya itu sebanyak 250.000 ekor. Terus ukurannya itu sekitar 1 cm. Dan ini di usia 14 hari itu bisa berkembang hingga ke ukuran 3 inci atau sekitar 7,5 cm. Nah, karena perkembangan ikan nila kekar ini di usia 14 hari sangat bagus menurut para petambak yang ada di Marelan, atau khususnya yang kawan kita yang mau mencoba nila kekar di tambaknya. Akhirnya kita juga dipesanin nila kekar selanjutnya itu kurang lebih sekitar 500.000 ekor ya, yang akan ditebarkan 300.000 ekornya itu di hamparan Perak dan 200.000 ekornya itu di kolam yang sudah panen di sekitar kolam percontohan kita. Jadi pemilik kolam yang kita buat jadi kolam percontohan ikan nila kekar itu memesan kurang lebih sekitar 200.000 ekor ya. Dan saudaranya Bang Akiat yang ada di hamparan Perak juga memesan sekitar 300.000 ekor. Nah, sebuah kepercayaan besar ya untuk kawan kita Bang Ahui yang sudah mau pesan lagi ikan nila kekar ini, sekalipun ikan nila kekar yang ada di kolamnya yang dipesan sekitar 120.000 ekor kemarin yang kita jadikan kolam percontohan itu belum panen. Tapi melihat perkembangan ikan nila kekar selama 14 hari pertama, dia merasa senang dan kemudian memesan kembali sekitar 500.000 ekor. Nah, sebelum saya ulas tentang seperti apa perkembangan nila kekar di usia 30 hari, saya mau sampaikan juga kawan-kawan, kelihatan ini di video saya ini ada kolam yang sudah dikeringkan. Jadi konsepnya kalau di kolam air payau atau tambak payau itu setelah panen, panennya itu kan biasanya dua kali ya, panen dengan menggunakan jaring, terus panen kering. Panen kering itu maksudnya semua ikan yang ada di kolam ini sudah diambil. Nah, kemudian mereka itu mengeringkan airnya dulu seperti ini dan membuat racun ya, meracun kolamnya ini yang fungsinya itu untuk mematikan hama-hama serta ikan-ikan yang ada lagi di sini gitu. Jadi mereka bisa contohnya ikan gabus atau ikan-ikan yang tidak cocok lah untuk budidaya nila. Jadi mereka itu membersihkan dulu dengan menggunakan racun ya. Nah, setelah itu 5 hari sampai 6 hari kemudian mereka kemudian mengisi air baru, dan setelah itu baru siap untuk ditebarkan. Nah, begitu konsepnya kalau di kolam tambak. Sebenarnya untuk tahap pertama kemarin itu kan kita tebarkan kurang lebih sekitar 250.000 ekor ikan nila ya, dan 120.000 ekornya itu kita tebarkan di 3 kolam yang kita jadikan kolam percontohan. Sisanya itu ada di kolam lain teman kita juga yang punya. Nah, ini untuk tahap kedua, karena sudah 14 hari kemarin ikannya bagus, ikannya cepat besar, akhirnya pemilik kolam yang sama Bang Awi itu memesan kembali ikan nila kekar ini sebanyak 200.000 ekor yang bakal ditebarkan di kolamnya, dan 300.000 ekornya ditebarkan di kolam Bang Akiat yang di sebelah ini ya, sekitar 1 km lah dari lokasi ini ya, di hamparan Perak. Jadi total yang kita antarkan di hari ini itu sekitar 500.000 ekor. Nah, ini kelihatan kawan-kawan kita yang di Marelan sedang mengangkatin ikan dengan total sekitar 200.000 ekor untuk ditebarkan di kolamnya yang bersebelahan dengan kolam percontohan kita ya, yang sudah panen. Nah, jadi bisa kita simpulkan bahwa alasan teman kita ini untuk memesan kembali nila kekar sebanyak 500.000 ekor itu tidak lain dan tidak bukan karena dianggap ikan nila kekar itu cepat besar ya ketika kita tebar pertama kali kemarin. Dan ini merupakan sebuah tantangan ya, tantangan yang bisa dibilang menjadi sebuah tanggung jawab besar buat kita sebagai penyedia bibit, untuk gimana caranya kita mempertahankan kualitas bibit kita itu tetap bagus. Karena kan ekspektasi mereka itu sudah pasti, harapannya itu bibit yang kita tebarkan yang kedua kali ini sama persis dengan bibit yang pertama yang kita tebarkan kemarin. Maksudnya sama persis itu sama dari segi kualitas cepat besarnya, sama juga dari kualitas
tingkat kehidupannya untuk di kolam payau. Nah, jadi memang katanya ya, di menurut pengalaman mereka yang sudah bertahun-tahun mengelola air payau ini dengan budidaya ikan nila, rata-rata kalau bibit ikan nila itu baru datang ke kolam mereka itu, memang katanya untuk tahap pertama itu si agen atau si penjual bibit itu memang selalu memberikan bibit yang bagus-bagus gitu. Dan selanjutnya untuk 2-3 kali ke depannya bibitnya mulai semakin berkurang ketahanan hidupnya, berkurang cepat besarnya. Jadi intinya semakin lama bibitnya itu semakin kurang bagus, menurut kawan-kawan kita ini seperti itu ya. Nah, dengan mendengar beberapa masukan dan mendengar curhatan kawan-kawan kita ini, akhirnya kita juga koreksi diri ya, kita jadi introspeksi diri gitu, seperti apa caranya kita harus tetap mempertahankan kualitas bibit-bibit yang kita berikan ke mereka ini tetap bagus gitu. Nah, jadi untuk mempersiapkan bibit-bibit yang masuk ke dalam kolam air payau ini, memang kita itu tidak pernah terburu-buru ya. Kita itu memang selalu membuat dulu karantina awal di tempat kita itu minimal 5 hari itu paling cepat ya, kita sudah mempersiapkan bibit untuk kita tebarkan di kolam-kolam ini. Dan ini merupakan sebuah syarat agar bibit-bibit yang masuk ke dalam kolam-kolam air payau yang dipesan ini itu tetap bagus gitu. Karena kan sedikit banyaknya kondisi bibit ketika pertama kali ditebar itu sangat penting sekali, dia itu harus kita pastikan sehat gitu. Kita pastikan tidak ada penyakitnya, dan kita pastikan dia juga dalam artian nggak akan ini ya, nggak akan jadi masalah gitu ke depannya. Nah, selain itu faktor transportasi dari kolam karantina ke kolam air tambak ini juga memang harus kita perhatikan ya, dalam artian ketika kita mempacking ikan ini ke dalam plastik, jumlah ikan itu juga tidak boleh terlalu padat dan harus disesuaikan ya dengan kapasitas plastik dan oksigen yang ada di dalam plastik, sehingga ikan ini tidak stres selama perjalanan. Dan faktor suhu juga itu sangat mempengaruhi ya, suhu udara. Dan kita memang selalu beberapa kali juga mempersiapkan ikan yang untuk kita tebarkan di kolam-kolam, kita bisa batal untuk packing itu karena contoh kondisinya hujan gitu. Kita nggak pernah mau melakukan hal-hal seperti itu. Jadi bukan hanya ngejar order saja ya, kita juga harus memikirkan seperti apa kualitas bibit yang kita kirimkan atau yang kita berikan ke customer kita itu adalah bibit terbaik yang sudah kita siapkan. Nah, hal-hal kecil yang saya sampaikan tadi seperti misalnya karantina, terus pengangkutannya harus benar, waktu tebarnya juga benar, terus suhu udara selama perjalanan juga harus diperhatikan pada tebar ikan di dalam packing. Mungkin itu kan hal-hal yang sepele ya, tapi sebenarnya itu sangat berpengaruh terhadap kualitas bibit. Nah, bagi kawan-kawan yang masih pemula juga perhatikan itu ketika kalian akan mengorder bibit. Bibit yang masuk dengan kualitas baik atau sehat di dalam perjalanan setelah dikarantina itu sudah pasti tingkat kehidupannya juga akan lebih bagus. Dan ingat, stres ikan itu bisa berakibat fatal ya, bisa berakibat dia itu gampang terserang penyakit, terus tingkat kematian juga tinggi. Makanya memang hal-hal sepele tadi itu memang harus sangat diperhatikan ketika kita akan menebarkan bibit. Dan tentunya di samping hal itu semua ya, kualitas indukan juga memang sangat mempengaruhi ya. Jadi memang indukannya juga harus tetap sehat, matang gonad, dan tidak dipaksakan untuk terus berproduksi. Itu jadi hal yang juga akan mempengaruhi tingkat kualitas ikan. Dan itu sudah menjadi tugas kita sebagai penjual bibit untuk mempersiapkan ikan-ikan yang bagus buat klien-klien kita yang ada di sini ya. Dan kita janji bakal selalu mempersiapkan yang terbaik lah buat kawan-kawan kita yang sudah percaya untuk menggunakan bibit nila kekar dari tim kita. Nah, sekarang kita akan melihat kolam percontohan kita yang berisi kurang lebih sekitar 120.000 ekor ya, ikan nila kekar yang kita tebarkan ke 3 kolam. Nah, ini bisa kawan-kawan lihat ya. Ikan nila kekarnya ini usia 30 hari, tingkat kehidupannya menurut si pemilik kolam itu sangat bagus ya. Dan bisa dibayangkan, untuk 30 hari dia sudah makan pakan itu ukuran 2 mili ya, 2 mm itu kalau saya di kolam bioflok ukuran 2 bulan biasanya baru bisa makan itu. Tapi ya luar biasa ya, lihat, kalian bisa lihat banyaknya ikannya. Dan ini saya tunjukin pakan yang diberikan itu pakan safir ukuran 2 mili ya, udah mau masuk ketiga malah ini. Ukuran 2 mili dengan kadar protein kurang lebih sekitar 32%. Dan rata-rata untuk ikan di kolam percontohan kita yang berisi satu kolam itu 40.000 ekor, itu katanya dalam satu hari itu satu kali makan itu bisa menghabiskan 22 kg pakan. Nah, ini kita lihat di kolam pertama. Kolam pertama ini kita lihat ini ikan nila kekar usia 30 hari.
dari tebar pertamanya itu 1 cm. Ini usianya 30 hari dengan berat kurang lebih, estimasi saya ini 70 gram ya, 70 gram. Dan ini sudah pasti ikan yang terkecil ya, ikan yang terkecil. Kenapa ikan yang terkecil? Karena kan kita mengambil bobot sampel ini di pinggir. Dan kebiasaan memang ikan nila itu ketika dikasih makan, yang bobotnya lebih besar itu biasanya di belakang dia ya. Jadi yang paling dekat ke pinggir itu pas ikan yang lebih kecil gitu ya. Dan itu untuk kolam pertama. Jadi estimasi saya itu bisa sampai 70 sampai 100 gram sebenarnya. Nah ini kita menuju kolam yang kedua. Ini juga luas kolamnya sama, isinya itu kalau ini sama seperti yang di sebelah ini, 40 ribu ekor juga ya. 40 ribu ekor dengan padat tebar itu kurang lebih sekitar 30 sampai 35 ekor per meter kubik. Nah ini dipanggil nih ikannya ya. Bisa dilihat kita ambil yang pinggir, karena kita nggak punya perahu sampai ke tengah ya, jadi kita ambil yang pinggir saja. Jadi asumsinya ini ikan yang sedang lah ya, ikan yang besarnya juga masih banyak nih. Nah ini bisa dilihat ikannya, lagi ditungguin diambil sama Bang Awi ya, ini dia. Nah ikan di kolam kedua bisa dilihat ikannya juga sangat merata ya, besarnya juga merata ikannya. Ini sekitar 80 gram nih yang saya pegang nih. Jadi memang ikannya ini sudah sangat besar, padahal usianya itu masih 30 hari ya, masih 30 hari. Nah kalian bisa lihat panjangnya ini sekitar 12 sampai 15 cm ya. Kalian bisa lihat tangan saya ini memang nggak sampai setangan saya ya, tapi kalau kalian pernah jumpa saya, tangan saya itu besar ya. Nanti saya contohin lagi kalian. Jadi ini sebenarnya sudah sangat luar biasa ya. Bahkan si pemilik kolam itu sangat senang sekali ya, sangat senang sekali. Nah kita cek lagi di bobot yang di kolam yang ketiga. Nah kenapa kita cek ketiga kolam ini? Itu untuk melihat apakah perkembangannya merata. Karena kalau kita berbudidaya ikan nila, kehidupannya itu juga sangat penting. Terus pertumbuhan bobotnya merata itu juga sangat penting gitu. Ya semakin bobotnya merata maka tentunya hasil panennya akan semakin bagus ya. Nah menurut kawan kita ini yang memiliki kolam ini, katanya memang tingkat kehidupan dari ikan nila kekar ini sangat bagus ya. Bahkan mereka bisa menjamin ini 95% hidup ya. Berbeda dengan ikan-ikan yang pernah mereka tebarkan di dalam kolam ini. Dan terus memang tingkat pertumbuhannya juga sangat luar biasa menurut mereka ya. Pertumbuhannya sangat luar biasa. Bahkan ikan-ikannya ini sekarang bisa dilihat sudah 44 kilo ya, 44 kilo satu hari. Ini kolam yang ketiga. Nah bisa dilihat tuh bobotnya sama seperti kolam 1-2 tadi. Dan yang ketiga ini bisa dilihat bahwa pertumbuhan ikan nila kekar ini sama rata-rata ya, rata-rata berat dan bobotnya itu sama, antara estimasi saya itu 70 sampai 100 gram ya. Dan ini saya insert video tangan saya ya, biar kalian tahu juga, bisa membandingkan ya ukuran ikan ini dengan ukuran kotak rokok yang saya pegang ini. Coba perhatiin ini kotak rokok yang saya pegang ini Marlboro Filter Black ya, yang ukuran besar. Jadi bisa dilihat tangan saya memang besar ya, bisa dilihat. Jadi kalian bisa bandingkan ya, jangan nanti kelihatan kecil karena tangan saya juga besar gitu. Jadi ini asumsinya itu benar gitu prediksinya ya, nggak akan dibuat-buat seperti yang banyak yang kalian menganggap bahwa video-video saya yang tentang ikan nila kekar ini hoax ya. Kalian makanlah hoax itu ya, berpikir yang positif saja gitu. Kalau ini berhasil yang tiga kolam ini, pemilik kolam ini nggak akan beli saya Fortuner. Iya kan, kalau pemilik kolam ini beli saya atau gaji saya untuk mempersiapkan ikan ini, mungkin kalian bisa bilang lah ya, tapi nggak ada untungnya buat saya kalaupun ini berhasil ya. Kalaupun ini rugi saya juga nggak ini. Saya hanya pengen menyampaikan kawan-kawan dan pengen kalian itu juga bisa melihat perkembangannya langsung. Jadi ini pembuktian nyata ya. Memang saya tipenya itu buat video seperti itu. Bahkan biovlog video series juga kita buat senyata mungkin gitu. Jadi nggak ada di sini yang mohon maafnya dibilang supaya lebih keren atau lebih apa gitu, enggak ya. Nah kalau misalnya contohnya ikan-ikan ini punya masalah juga pasti akan kita videokan gitu ke kawan-kawan. Nah untuk video kita kali ini saya tidak akan membahas tentang FCR ya. Alangkah baiknya nanti kalau misalnya FCR itu kita bahas di terakhir ya, supaya lebih detail dan kawan-kawan juga bisa lihat. Dan mengenai perkembangan ikan nila kekar di kolam percontohan kita ini akan terus kita update ya. Kita akan update setiap 2 minggu seperti apa perkembangan ikan nila kekar itu. Tujuannya itu supaya kawan-kawan juga tidak termakan omongan negatif ya. Jadi memang prinsipnya itu fakta saja gitu, biarkan fakta yang berbicara. Dan asumsi saya dengan perkembangan ikan nila di kolamnya Bang Awi ini, saya prediksi usia 10 minggu ini sudah panen menurut saya. Menurut saya ya, tapi kita lihat saja nanti, kita akan saksikan bersama-sama ya.
Baiklah kawan-kawan, hanya itu yang bisa saya sampaikan di video kita kali ini ya. Terima kasih sudah menonton. Terus buat kawan-kawan yang baru lihat channelnya Bang Gulo ini dan belum subscribe, silakan subscribe channel kita ini ya, dan aktifkan lonceng notifikasi kalian. Serta kalau misalnya kalian pengen beli bibit atau pengen beli perlengkapan seputar budidaya ikan nila, kalian bisa DM saya itu di Instagram @channel_banggulo, karena di situ saya jual alat-alat tentang budidaya perikanan ya. Baiklah kawan-kawan, saya Bang Gulo beserta ikan nila serta pemilik kolam yang hadir di video ini mohon undur diri dulu. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.